Selamat datang di Cari Spot. Berikutlah jadwal final perebutan medali emas SEA Games Kamboja 2023 hari Sabtu 13 Mei 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Perebutan final SEA Games Kamboja 2023 dibuka dari cabang olahraga golf. Mempertandingan dua partai final dimulai pada pukul 8.50 WIB. Cabang olahraga sepeda, mempertandingan satu partai final dimulai pada pukul 9 pagi. Cabang olahraga tradisional boat race, mempertandingan 10 partai final dimulai pada pukul 9 pagi. Cabang olahraga Chase Xiangqi, mempertandingan satu partai final dimulai pada pukul 9 pagi. Cabang olahraga tenis, mempertandingan tiga partai final dimulai pada pukul 9 pagi. Cabang olahraga gimnastik, mempertandingan tiga partai final dimulai pada pukul 10 pagi. Cabang olahraga angkat besi, mempertandingan 4 partai final dimulai pada pukul 10 pagi. Cabang olahraga pentak, mempertandingan 2 partai final dimulai pada pukul 1 siang. Cabang olahraga arnis, mempertandingan 4 partai final dimulai pada pukul 2 siang. Cabang olahraga taekwondo, mempertandingan 6 partai final dimulai pada pukul 2 siang. Cabang olahraga judo, mempertandingan 2 partai final dimulai pada pukul 14.30 WIB. Cabang olahraga tinju, mempertandingan 8 partai final dimulai pada pukul 6 sore. Cabang olahraga e-sport, mempertandingan satu partai final dimulai pada pukul 4 sore. Cabang olahraga fin swimming, mempertandingan 8 partai final dimulai pada pukul 6 sore. Berikutlah perolehan medali sementara SEA Games Kamboja 2023 hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 00.00 WIB. Timnas Vietnam memimpin klasemen dan torehan 71 emas, 68 perak, 78 perunggu. Timnas Thailand di peringkat kedua dengan 60 emas, 43 perak, 67 perunggu. Tuan rumah Kamboja di peringkat tiga dengan 58 emas, 47 perak, 63 perunggu. Timnas Indonesia ada di peringkat empat dengan 51 emas, 42 perak, 61 perunggu. Singapura di peringkat lima dengan 38 emas, 32 perak, 38 perunggu. Filipina di peringkat 6 dengan 31 emas, 56 perak, 73 perunggu. Malaysia ada di peringkat 7 dengan 28 emas, 35 perak, 60 perunggu. Myanmar di peringkat 8 dengan 15 emas, 14 perak, 43 perunggu. Timnas Laos di peringkat 9 dengan 6 emas, 14 perak, 43 perunggu. Brunei Darussalam di peringkat 10 dengan 2 emas, 1 perak, 5 perunggu. Di peringkat terakhir, Timor Leste dengan torehan 2 perunggu. Itu terilah jadwal lengkap perebutan medali emas SEA Games Kamboja 2023 hari ini Sabtu 13 Mei 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru di acara sport. Terima kasih.